David Ben-Gurion memaklumkan berdirinya negara Israel pada 14 Mei 1948. Hanya berselang 6 jam, negara-negara Arab menunjukkan kemurkaannya. Lebanon, Suriah, Yordania, Mesir, Irak, dan negara Arab lainnya mengerahkan militernya dan menyerbu Israel mulai tengah malam. Angkatan Udara Mesir membom Tel Aviv. Militer Mesir juga menyerang Kfar Darom dan Nirim, tapi serangan itu gagal. Antara 15 Mei sampai 22 Mei, militer Irak menyerang Gezer dan Puri Belvoir, tapi serangan ini juga gagal. Tanggal 17 Mei, militer Mesir masuk ke Beersheba, bergerak ke utara ke pinggiran kota Yerusalem. Tanggal 16 hingga 19, Israel menjadikan Suriah dan Lebanon sebagai sasaran militer. Militer memperoleh wilayah Asri. Namun, pada 18 Mei, militer Suriah telah menduduki Zemak, Masada, dan Zarhagolan. Mesir dan Yordania berusaha menyerang Nekba dari 21 hingga 27 Mei 1948, tapi serangan itu gagal. Meski keroyokan, negara-negara Arab tak gemilang dalam perang yang berlangsung 9,5 bulan itu. Ketika Mesir membom kota Tel Aviv, Israel belumlah memiliki angkatan pertahanan seperti sekarang. Haganah le-Israel alias Angkatan Pertahanan Israel justru baru berdiri 13 hari setelah Perang Arab-Israel meletus. Negara yang baru berdiri atas restu Inggris itu hanya punya pasukan paramiliter terlatih bernama Haganah. Perang dunia dan persekutuan dengan Inggris setidaknya telah membuat banyak orang Israel siap menghadapi tentara-tentara Arab yang menggempur di hari pertama negara mereka berdiri. Setidaknya, sejak puluhan tahun sebelumnya, orang-orang Yahudi di sana sudah sadar akan pentingnya keamanan. Ketika bangsa Arab datang mengancam, Dayan adalah komandan tentara yang berusaha mempertahankan pemukiman Yahudi di Lembah Yordan. Di bulan Agustus 1948, dia menjadi komandan pasukan Brigades Etzioni di Yerusalem dengan pangkat letnan kolonel. Dia menjadi salah satu pemimpin kunci yang membantu menekan diadakannya gencatan senjata pada bulan Juli 1949 dengan Suriah. Bulan Oktober 1949, dia sudah menjadi mayor jenderal. Orang-orang di Arab kala itu tentu ingat dengan sosok jenderal bermata satu ini. Atas perang antara Arab dan Israel itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa pun memfasilitasi perdamaian sejak Desember 1948.